sarapan pagi-pagi pasti happy. Nah, Cit, ini dari tadi kan kita udah banyak banget bahas berita-berita update, viral, fenomena sosmed, skandal hingga prostitusi, ya kan? Kamu ada berita apa lagi, Nang? Penasaran kan? Ini aku mau kasih berita tentang keseruan host-host jalan pagi-pagi pasti happy selama setahun ini. Yuk, ini yang pertama banget itu adalah kita rusuhin rumah Mama Iis. Bener-bener terkenal banget soal masalah dangdut-dangdut, guys. Iis Dahlia, lu tau kan yang off-air itu kenceng banget. Mungkin antara dia duitnya banyak karena faktor off-air atau memang yang tadi Papi Uya bilang, jaga lilin. Mulai, dia pasti masih tidur jam segini. Kita bikin bersih, guys. Satu. Rumah! Asik! Bangun! Ha! Digoyang Pantura, Lebak Mulus, Jatua Ringin, Karawang! Bagus banget, Dik! Si Tony mana sih? Berisik banget, ada apaan? Sini, ada apaan itu di luar? Udah masuk aja, Ton! Ada apaan sih di luar, rame banget? Astagfirullahaladzim, ada Billy sama Uya? Ngapain sih dia kesini? Kan gue janjian sama Bunda Dorce, ngapa dia kesini sih? Bikin keributan aja. Ini teman-teman gue, Papi. Oke, mantap. Rio Macan. Berangkatlah saya. Ya Allah, suara gue jelek banget. Lanjut. Kasih. Doaku sertakan pada yang kuasa. Seribu anak. Aduh. Tunggu dulu. Lu ngapain dangdutan di depan rumah gue? Malu sama tetangga. Astagfirullahaladzim. Katanya orang kaya semua tanah udah dibeliin semua sebelah kanan kiri. Iya, tapi kan tetap aja kedengeran kalau suaranya. Berangkatlah saya, hati-hati di jalan. Kocak banget, ya ampun. Gue juga inget nih pas Papi Uya ditantang Rangga untuk menyamar dan jualan es cendol ke warga-warga. Maan nih sih nying-nying. Udah jam berapa nih Bang Billy? Pasar Senen lama banget. Papi! Pi, lu keluar dong Pi. Lu lama kayak mau deh. Nyinden lu. Makeupnya lama banget. Uya. Cepetan. Jadi no, udah keluar no. Tuh kan. Ini pantesan gak jadi artis. Baju udah sederhana aja masih warna-warni ya. Udah dong. Bikin mata silau. Gak usah sok keren. Kenapa? Nggak, emang lu pantesan jadi Kang Batagor beneran. Kenapa? Masa jadi kita kayak begini. Hah? Emang gak boleh? Cendol, gak bisa. Ganti. Udah ganti cendol nih. Ganti. Nih. Sendalnya mana? Apaan lu? Ya elah lu. Kan baju dirobeng-robengin nih, digunting-gunting nih. Kayaknya kalau pakai kacamata juga orang-orang masih kenalin itu Uya-Uya deh. Jangan kalau pakai kacamata dia enggak bisa lihat. Bisa lihat enggak? Udah tua. Bisa lah. Ya, gue jelek banget dong. Jadi kelihatan Uya-Uya enggak nih? Enggak. Kayaknya pantesan jadi Kang Skuteng ya? Bisa jadi artis lah lu. Kalau kayak gini bukan Uya-Uya, Maman Suparman nama lu ganti. Yaudah, jadi challenge-nya adalah gue sama Rangga sudah merencanakan ini semua. Gue akan kasih challenge lo untuk jualan es cendol. Cendol dawet harga 500 ribuan digoyang asoy. Ya udah deh. Pokoknya itu. Papi nanti harus menjual 5 porsi es cendol. Kan 5 porsi. Orang-orang yang ada di sekitar sini lo cari.
10.000. 10.000 kok lo bayarnya goceng? Ah, goceng aja lah, ada duit goceng nih. Setengah ya? Goceng, iya setengah-setengah lah. Kalau setengah gimana, Pak? Hah? Gue parkir dulu nih. Waduh. Hah? Hah? Kok ada yang beli? Wah, jangan-jangan Papi Uya pakai pelet abang, nih abang jualan nih. Abang online beli loh. Gue jadi bingung. Santannya dulu ya. Salah lah, santannya dulu. Wah, norak lo. Enggak, santan dulu. Set. Tuh, segini. Baru kali dagangnya nih ya? Kagak. Ntar, nih cendolnya gue kasih. Banyak. Goceng aja minta banyak. Banyak kalau lagi bisaret. Paus. Guys, kira-kira dia bisa gak nerima tantangan kita untuk enggak cari pelanggan ya minimal 5 lah, 5 pelanggan Bang Billy dia bisa. Maksimal 10 lah. Mantap. Ini benar hari cuma goceng kok ngerti. Oh, gitu ya. Oh, aduh abang juga, aduh. Jangan terlalu manis ya. Iya, iya. Kenapa udah manis emang? Takut diabetes. Bapak-bapak nongkrong sama tukang ojek online juga masih gantengan mereka-mereka daripada Uya-Kuya ya? Lu lihat aja, mereka bersanding masih lebih putih itu bapak-bapak yang itu yang nongkrong di pinggir jalan. Emang dipantes jadi Kang Cendol. Oke, thank you, Pak. Ya. Cendol, cendol, cendol ya, Pak. I see love around me. From a river to a Tapi kalau ngomong-ngomongin penyamaran, dianya Papi Uya tuh disuruh nyamar jadi apa-apaan. Udah. Nggak usah nyamar, ini Papi Uya juga nggak bakalan dikenalin kok sama netizen. Emang siapa sih dia, ya kan? Eh, tapi ngomong-ngomong keseruan ya, Cit. Ada keseruan yang paling nggak bisa aku lupain, Cita. Waktu aku harus dandan seperti tuyul. Kenapa jadi begini? Eh, tuyul! Kalau lihat lu ngaca! Mukanya jelek banget. Apa yang apaan ini? Mukanya jelek banget. Gimana ini? Emang jelek. Kok ganteng tuh gue. Oh, pakai baju begini bagus. Mau apa ya bawa dia? Pokoknya batinku puas. Rasakan penderitaanku selama ini bertubuh-tubuh. Apa ini Bang Oji? Kita mau diapain sih kok tiba-tiba kita begini sih, Ci? Pokoknya aku mau ngajakin kalian makan jajan kuliner tapi di depan. Hah? Pakai begini ya? Enggak. Mohon maaf, mumpung masih di TV, aku mau bilang sama emak gue. Ibu mohon maaf, anaknya malu-maluin bu buat kerja. Gue jadi inget ini deh. Waktu dulu kan ada lagu gue gini. Iya. Heya, 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 cerita. Tuyul dan Bayul. Bener ya? Iya dong. Pokoknya sekarang kita beli makanan. Dengan baju begini. Kalian cuma punya waktu 5 menit. Oke, 5 menit. 5 menit lagi. Kuntilanak, 5 menit itu banyak. 1 menit tadi udah. Oh, oke. Okay. Gitu. Okay. 1 ya, kan? 5 menit buat aku. Ah, 25 juta. Pokoknya kita jajan di depan. Okay. Di depan kuliner ya. Oke, siap-siap ya. 1, 2, 3. 3. Aduh, ngapa kita di tempat kayak begini mau ngapain aja? Di sini. Jail banget ya kata-kata MC. Jail dari tadi. Ini pokoknya aku enggak mau tahu. Ini buat kalian. Ya. Nah, aku pinjam satu ya anak buahmu ya. Kamu mesti ikut aku. Enggak. Tapi bagi apa anak ini? Pokoknya cukup uangnya segini. Aku enggak mau ikut tapi aja. Ya udah. Ini ngapain kita? Pokoknya kalian Tunggu dulu. Kan pada zaman itu ya 50.000 cukup. Zaman sekarang mana cukup? Cukupin lah. Pokoknya kalian harus cari 3 makanan berbeda. Wow. Satu mangkok ini. Iya, satu mangkok ini. Uangnya segini. Cukup enggak cukup? Ya. Cukupin. Kita ini pas. Iya, udah pasti kita cukup. Waktu berapa menit? Waktunya cuma 5 menit. Berapa menit? 5 menit. Enggak masalah. Ayo. Oke. Ayo. 1, 2, 3. Apa ya? Muti. Jangan ikut-ikutan ya. Mas. Ya, gua mau ke gorengan. Sini. Ini ada nih, tiketan. Cepetan balikin. Terus 1, 2, 3. Kalau tuyul gak usah kali. Kotak. Kan mereka pada kagak tahu kita setan. Oh iya, benar. Tolong aja.
Kalau aku sih, hal yang paling gak bisa aku lupain itu waktu syuting di Bandung kemarin. Ketika kita ditantang untuk ala-ala Dylan, bahkan sampai ngamen di Car Free Day. Itu seru banget, ya ampun, warga Bandung emang luar biasa. Anak SMA. Kita masih anak SMA. Satu SMA. Uangnya yang gedean dikit ya. Tolong pak, 2000, 1000, masa pelit banget sih pak. Ya. Kita ke depan lagi, tuh lumayan. Ada lagi. Aduh, gak berasa ya Cit, ini udah setahun aja kita lewatin masa-masa syuting di jalan pagi-pagi, pasti happy. Hah, penuh banget keseruan-keseruan, ada gosip-gosip dan kejadian-kejadian para host dan tim. Ada juga kejailan-kejailan dari kru-kru nih ya, dalam syuting. Aduh, udah ya, kalau misalkan Danang keceplosan ngomong, salah berbicara, salah bertutur, salah berbuat, maaf lahir batin ya. Kita pasti akan berjumpa di 2020, oke? Okay? Sampai ketemu lagi di tahun 2020, pemirsa setia, jalan pagi-pagi pasti happy. Ketemu terus sama kita di tahun depan ya. Jalan pagi-pagi pasti happy. Cause you're taking me